Tribun Newsmaker.com, Sumber Kekayaan Gisella Anastasia terungkap. Walau mantan istri Gading Martin terjerat kasus video panas, ternyata sejeni Tarif Endorse Kekasih Wijin Saputra. Kasus video siur Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu di Fritz bergulir. Mantan istri Gading Martin dan MYD jadi tersangka. Meski begitu, pakar Wijin Saputra alias Wijin itu masih eksis di Instagram. Bahkan, Gisel tak mematikan kolom komentarnya pasca ditapkan jadi tersangka video mesum 19 detik. Gisella Anastasia Instagram at Gisellanderskola. Bakar juga, salut pada Gisella Anastasia. Meleni Ricardo beberkan sikap Kekasih Wijin saat jadi tersangka, wo. Bakar juga, kepansing status MYD mending main bagian bawah Gisel bak kegirangan langsung balas emoji joget Gisel tetap eksis terutama menjalani endorse sejumlah produk. Baik di feed maupun instastory. Lantas bagaimana sebenarnya kondisi Gisel? Sahabat Gisel, Meleni Ricardo bahkan mengaku salut dengan respon yang diberikan mantan istri Gading Martin tersebut. Diketahui, polisi telah menetapkan Gisel sebagai tersangka kasus video siur bersama pria berinisial MYD. Gisel mengaku, salah satu pemeran di video tersebut merupakan dirinya. Video tersebut, diakui Gisel, direkam pada tahun 2017 di salah satu hotel di Medan. Dua hari usai ditapkan sebagai tersangka, kondisi terkini Gisel dibocorkan sahabat.